nak touring ngajak kawan, tapi kawannya kadang-kadang ngeselin. Pokoknya ngeselin sih. Tiba-tiba pengen touring, dia tiba-tiba tak baca. Aje aku tak baca, dia bisa. Ini kadang guys, bening tu guys. Kadang tu ini gang, sebenarnya agak kemana ya? Ini guys, timpang tindih lah. Aku pacak, dia tak pacak, dia pacak, aku tak pacak, itu guys, jadi bingung guys, siapa waktu untuk waktu guys, takutnya itu lah, jadi lebar solusi guys, itu guys, so touring, jadi oh ini guys, tapi kalau so touring juga aku harus ini guys, mempersiapkan dana juga guys, mempersiapkan dana, itu guys, jadi tak bisa asal-asalan baik solo touring itu guys, jadi ya kita ini harus ini juga sih, punya dana, punya duit juga sih untuk touring jauh tuh. Dan juga kalau gitu harus siap juga sih guys badan guys, dan juga siap juga badan. Dari badan kita harus siap, harus dari dompet juga harus siap, harus tebal, siap juga. Dan juga kan ini, bukan belum ini guys. Aku kan ini guys, aku kan telat ini guys, telat bayar pajak sehari, kayak karena lupa. Dua hari sih hari ini. Tiga hari deng, tiga hari. Telat tiga hari bayar pajak, karena lupa ini, karena kelupaan. Nah kalau tak touring jauh takutnya lagi, ya tak dewek kan, agak susah. Wah, wangi ini jalan yang kita limbeknya. Itulah guys, jadi guys, jadi ya kita ini lagi guys, kalau aku guys, jadi aku ni wangi ni santai guys. Kalau nak berjalan jauh agak, insya Allah mana dana lah keluar ada cak cair. Nah lemak, jadi baca ini gitu guys. Kita di hotel atau di mana agak di basement. Jadi baca ini kita kan, jadi baca kita seharian jalan full touring kemana. Juga agak guys, kebo juga agak aku ubati dulu guys, agak aku benerin dulu kebo agak, aku perbaiki dulu dari mesin-mesin ini. Jadi tidak berasap guys pas jalan jauh guys, tidak malu sih kalau jalan jauh berasap guys. Wow, jalannya Allah, jalannya wah, jalannya Allah berantakan. Ini kadang aku kesel kadang jalan ini. Ah, jalannya Allah. Wah, gede-gede. Ah. Itu guys yang palingan guys. Kalau aku kalau ini guys, kalau pengen jalan jauh sih bakal ada waktunya, tapi bukan sekarang. Oh ya Allah, wong ini nih. Aku rekam juga lama-lama. Untung lagi ngerekam ini wong sampah sembarangan nih. Wong sampah sok lemak nih kan. Males aku banyak udah ada ini kayak ini nih. Kadang sungkan loh ada ini wong kayak ini yang hobi wong sampah sembarangan nih. Agak ku ini ke Vera ke kita yang kena agak aku yang sok pahlawan lah sok sang si paling pahlawan si paling penjaga kebersihan lah bla 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 dapat maksud kalau dengar kata netizen tu guys apalagi netizen tidak cakap apa ya banyak ngoceh bay yang bikin fitnah umbar umbar fitnah ya jadi sih guys ada ini sih ada salah sih guys ada salah satu video guys yang di X atau Twitter yang ini guys yang tentang anak rombongan gelap jalan guys, rombongan gelap jalan yang mengibarkan bendera Palestina guys. Nah, ada salah satu yang berkoar-koar di Twitter yang katanya ini tidak bisa dibiarkan, ini tidak bisa dibiarkan untuk ngetek Pak Jokowi, ngetek polisi, ngetek Mabes Polri atau apa itu namanya Tita guys, Tita apa di nama pokok Twitter tuh. Pokoknya orang ini sok ini guys, sok paling hebat lah. Nah, pas gue baca komenannya guys, banyak guys yang si pendukung ini guys, pendukung dari negara sebelah guys, yang negara-negara yang ini, yang penjajah tuh guys, yang itu guys, yang ngambela itu, yang kita yang ngambela ini penjajah tuh guys, yang katanya harusnya tidak ini lagi aku ini be, coba lagi aku ini be guys, lagi aku ex apa tweet itu be sih, bakal aku ini bisa kayak bakal aku apa sih no screenshot be kayak itu lagi biar orang baca komennya sih, kalau emang ini guys sih. Ya kan negara yang ini guys, negara salah satu negara Palestina kan negara ini guys. Palestina kan ini guys, Palestina kan salah satu negara yang ini guys, yang mendeklarasikan kemerdekaan itu kan, kemerdekaan Indonesia kan. Nah, wajar sih kalau kita sampai harus itu guys, sampai kita bela-bela itu kan. Nah, yang itu terima guys, yang itu guys, yang sebelah itu guys, yang si titak-titak itu guys, yang Twitter titak itu guys. Yang dia berkokor ini guys, yang dia berkokor tentang ini, tentang ya ini, pokoknya dia ini guys, dia tak setuju kalau negara apa bendera Palestina di depan ini kita, di depan bendera kita. Tapi kan tak kan kecil bendera tu guys, kecil sih guys, tak besar tidak, kecil bendera cuma tu. Dan semua ini guys, semua sebagai simbolis arti. Ini apa semua simbolis guys, semua simbolis untuk ini baik kemanusiaan baik kan itu kan. Nah
yang mereka nih, yang para Zionis pesek ini udah setuju guys, banyak kamu-kamu itu guys. Jadi ya mana ya, jadi seolah-olah ini guys ya, mereka ini nak didomba guys. Tapi ada sih yang salah satu komentar dari salah satu Twitter yang gua paling senangi, yaitu nama itu hapus lupa, pokoknya nanti gue SS guys, nanti gue screenshot nanti dari Twitternya bisa baca. Dia dengan ini guys, dengan santainya guys, dengan santainya menjelaskan tentang ini guys, tentang itu dengan kuat dingin guys, tanpa emosi guys. Tapi jujur sih guys, tapi kalau aku sih tidak baca guys, kuat emosi pasti guys. Soalnya kan, saya pikir guys, kan ya seolah-olah kan mereka tidak senang ini. Tapi kan mereka tahu sejarahnya kan, sejarah tentang Palestina itu dengan Indonesia sejak mana kan. Ya mereka cuma bisa berkor-kor guys, kayak ini anjing kelaparan itu guys. Ya wajar sih, mana aku kesel guys. Banyak mana jadi ya. Ya kok aja aku kesel macam itu tuh. Ya seolah-olah tuh mereka tuh ini tidak senang kalau Palestina tuh kita dukung oleh mereka tuh, oleh Twitter itu, oleh salah satu tweet dari ini, salah satu orang itu user. Dan juga banyak sih guys yang bela sih guys, banyak yang bela ngebela dia. Dan juga satu lagi yang ini guys, tentang jilbab adalah budaya dari Arab. Nah itu sih guys yang lagi gue pusing sekarang guys, karena emang gimana ya kan, so tau kan jilbab itu kan bukan budaya, jilbab itu kewajiban sebagai umat Islam, khususnya wanita untuk memakai jilbab kan, menutupi aurat, bukan budaya dari Arab. Nah mereka berkokor guys lagi guys, cerita itu guys, berkokor lagi tentang masalah itu guys, seolah-olah kita ini ngikuti budaya Arab. Nah kenapa salahnya sih kalau ini aman dia kan, kalau dia tahu kan bisa kan tolong dijelasin tentang ini kan, mak pula kan. Tapi ini tidak guys, ini seolah-olah paling ngerti masalah tentang jilbab itu guys, padahal yang dia cuma yang ini baju Jawa kan banyak yang paling Indonesia kan, ini guys, ini kan satu rumpun guys, satu Indonesia kan satu rumpun. Ini kan banyak guys baju guys, bukan dari Indonesia aja guys, bukan dari Jawa aja, pasti dari ini guys, dari Sumatera ada, dari Padang ada, dari Palembang ada, kan masih banyak guys. Kan kok banyak juga kok pakai jilbab masih, yang berkebaya yang ini masih cantik kok malah. Itu guys ya, sekarang ini guys yang sekarang ini aku bahas itu guys, yang mereka tuh seolah-olah tuh tidak mau ini guys, tidak mau untuk apa sih, tidak mau untuk ini mengakui itu guys, dan banyak yang mendukung itu guys. Jadi takutnya sih guys nanti Indonesia bakal terpecah belah antara kedua ini guys. Sebenarnya sih bahaya sih guys aku masuk tentang masalah ini guys di YouTube. Tapi gimana sih guys, itu keresahan saja guys, keresahanku selama baca ini guys, pakai Twitter. Jalannya Allah. Wah, ya, tidak bunyi cok. Oh bunyi dia. Harus hidup dulu lampu matinya, baru hidup dia. Itu guys, nanti agak aku hidup ya guys, agak aku SS ke Bella sebagai ini ya, biar kalian bisa baca ya, itu cok mata ya. Jadi sih guys, aslinya ini sih guys, aslinya itu ya kesel yang dengar orang-orang rusak ngerti tentang masalah itu guys, yang masalah kemanusiaan itu guys. Harusnya mereka mikir sih, harus itu mereka tuh harus mikir sebagai itu tuh. Waduh, oh klakson manggol ini yang jalan, kaget aku, untung gue cukup jalan udah rame. Waduh rame cok. Wish. Wah jalannya guru. Aduh kuda kita ini guru kepada kebu aku nih, kena kuda. Jalannya. Okay guys, kali itu baik guys, main guys kesana kau ini guys, karena emang ya mana guys, cuma kesel baik macam Twitter sekarang nih. Olah-olah cakap lagi sih, olah-olah itu banyak yang sok pahlawan di Twitter tuh guys, yang berkuar-kuar tentang masalah kemanusiaan tuh guys. Jadi ya kita sebagai manusia juga harus ini guys, berpikir guys, supaya kita bisa berguna untuk orang lain guys. Jadi ya, untuk yang hobi-hobi yang nge-tweet basing-basing atau aneh-aneh, tolong berhentilah. Pada gak malu diserbu oleh netizen Indonesia yang pintar, yang atau orang yang literasinya rendah tapi bisa membedai mana yang harus dibela, yang mana enggak. Itu guys.
turunan kita guys, turunan kita lagi ini guys, lagi Ampera guys, kita di Ampera lagi guys. Okay guys, sekarang kita di Ampera guys, kita di musi di Ampera guys, lagi dan lagi kita sini guys. Karena emang sini guys, jalan ini guys, menuju ke hilir harus bisa juga sih lewat musim 6, tapi pasti macet jam ini masih musim 6. Dan banyak ini guys, kan di sini kan tempat ini guys, sempat rame, pasar juga sih, ada pasar sih musim 6 tuh. Kita jadi musim ini guys, lewat musim 4, lewat jembat alat merah. Bah, susah ngomong kok anjir, ngapa sih? Rada ini sih, rada susah ngomong, atau ngapa? Dada, tumben katik bidar ya, bisa dorong bidar loh hari ini. Perjalanan ini sungguh sangat menyakitkan. Lagu anjala keluar. Sayangnya kau tak duduk di sampingku kawan. Wish, mak, nanti mak, motor mak. Harukan sekali mak, motor. Banyak cerita, tidak baca juga sih guys. Kalau ini guys, sempat tangan guys, sekarang agak ini guys, agak apa? Agak rame, takutnya gitu, tidak kendali ke bahaya guys. Nabrak uang, jadi kita ini guys, pegang pesan ini ya. Kayaknya pernah kejadian guys, pernah kejadian kawan aku juga sih guys, bawa motor ini. Terus dilepasinnya gasnya nih, gasnya dilepasnya, tiba-tiba betul-betul menerim dada. Ah gitu guys, yang ini guys.